Sebelumnya, di Gacha Kosaka Wakam. Apakah? Pool yang kedua, pool? Oke, masih belum. 30 itu mungkin udah emas mungkin ya, 30 ya. Kalian lihat itu? Itu sih red op mungkin ya, biasanya itu red op cuy. Nah ini dia bro. Oke, sudah aku duga ya. Mantap sekali. Eh, operator baru, Abydos. Kok gak enak lagi cuy. Benar betul anjir. Oke, so guys, balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Blue Archive JP. Yang mana kali ini gua akan spark ya, spark first time, pertama kali gua spark di Blue Archive ya. Dan di sini gua lanjut gacha, dan beberapa hari yang lalu gua ada record juga tapi masih belum pakai facecam. Dan di situ gua ada dapat bintang 6-nya, dapat SSR-nya itu. Siapakah itu? Gua akan tampilin ya recordannya. Udah senang-senang ya kan, malah dapat si Izun tol cok, dapat si Izuna, buset dah. Gua udah senang-senang loh, sekolahnya sama ya kan, sekolah apa namanya, sekolah Jepang itu ya kan, Hiyahika atau Hiyahiko, gua lupa itu nama sekolahnya apa itu, intinya sekolah Jepang lah. Dan di sini gua sudah ada 1400, yang mana di sini gua udah tambahin ya pakai kalkulator sampainya. Dan gua dari mana gua dapat, dan dari sini ini banyak sekali gua, ini pun masih belum selesai cuy, capek sekali cuy balas-balas SMS dari anak-anak ya, sampai beberapa anak-anak itu terkejut, duh kok temben sensei jawab SMS chat kami. Waduh. Tumben ya, sampai dibilang tumben dong. Dan tidak hanya itu juga, di server story, di stack story, nah di stack story kayak gini, ini masih belum gua dapetin. Ini kan lumayan ya, 250 ya. Nah ini masih belum ada bintang 3, jadi gua tambahin sini juga. Lumayan, ini pun masih banyak pula nih. Server ini pun, nah ini pun masih belum ada yang kelar nih.
tabungan mungkin ya, untuk di masa depan mungkin. Ya maklum lah ya, udah lama pensi ya. Oke, kita lanjut untuk gacha. Kita akan menjemput ini Wakamu. Gua baru tahu, gua pikir itu Sundere ya, ternyata Yandere jo. Pantes ya, Yandere jo. Gua agak kurang suka sih Yandere sih ya. Tapi gak apa-apa lah Wakamu ya. Dan ini gua baru tahu, ternyata ini daily free ya. Dan ini bisa dibentokin jo. Dibentokin, gue kan 2 hari sebelum, ya 2 hari kemarin gue gak ada gacha sama sekali. Dan ininya, ini bisa nge-stuck ya, bisa numpuk ya, jadi 2 biji. Gue pikir bakal satu-satu doang, gak keriset gitu ya, bisa numpuk ternyata ya. Oke, di sini gue udah 136, jadi ini bisa di-spark ya, bisa di-spark. Kan total spark-nya di sini 200 ya, sama seperti IN ya. Dulu ini 300 cuy, sekarang udah diturun nih ya, entah kenapa. Dan di sini banner sih ini, untuk sepaknya kita cuman Wakamu doang ya. Oke, kita siap, let's go. Kita let's go ya, siapakah yang akan datang sebagai red op, red opnya ini gua nggak tahu ya. Semoga Natsu, semoga ini siapa namanya, si Bandar itu ya kan, Natsu Hibiki. Let's go, kita sekali-sekali dulu. Oke, tunggu tanda tangan gua. Oh ya bro, bentar bro. Hajimarimas. Bentar bro, ini gua ganti itu. Nah, biar mata lebih tajam. Oke, satu gratisan lagi. Tidak mungkin lah ya, ini dapat bintang 6, tidak mungkin. Kita W dan A, W, Love, A. Mantap. Wakamu dan Ade, anjay. Oke, 138, kita 2 kali. Sampaikan 140, habis itu baru kita spak ya. Waduh, ini baru pertama kalinya gua sepak tuh. Oke, skip. Memang nyandere ini anaknya. Millennium Gakuen. Otose Kotama. Sensei no koe ga kikoeta node. Sebenarnya gua penyuka sundere cuy. Nyandere enggak apa-apa lah. Sekali-sekali. Dan gua baru sadar ini belum diganti ya. Baru sadar cok, itu gua belum diganti. Kalau left sih udah kena beritahu ya. Oke, ini udah betul ya kan. Oke, kita langsung spak. Untung 10-10-nya belum anu ya. Kita langsung spak nih. Siapa-siapa nih yang red op nih? Gua penasaran cuy. Natsu, come on. Natsu siapa kayak? Natsu Hibiki Koharu. Please datang. Tuh, dapat bintang satu, dapat satu. Kita skip. Oke, jadi no. Gua udah enggak takut, soalnya kita bisa sepak ya. Soalnya kita bisa sepak. Langsung terus. Oke, bintang biru lagi. Tidak ada SSR, mantap. Oke, mantap. Red op terus ya bang ya, terima kasih lo. Red op terus. Oke, Izuna. Ntar Izuna, ganti Izuna bang. Izuna itu satu sekolah ya bang ya. Gua dapat Izuna tadi. Nih. Waduh, ini ya. Waifunya si Doni ya. Gini tuh ternyata. Ternyata BGM-nya kayak gitu, cok. Oke, let's go. Oke, sisa 40 kali pull lagi untuk sepak ya. Izuna pink. Oh enggak. Enggak mungkin ya. Udah mau sepak ya kan. Mana mungkin dikasih bintang SSR. Gue star tahu.
apalagi Nexon, makin nampas nih. Masih baik loh ini daripada Nexon, cok. Apakah ada? Wah, benar-benar harus jalur tukar, ya. Jalur tukar. W dan A. Oke, benar-benar ya, gue lihat-lihat ya. Terima kasih loh. Oke, let's go 20. Oh, kurang ya? Ya, salah anu sih. Salah prediksi. Shoujo wo utsukushiku suru no wa kesho dewa naku netsujou sa. Salah prediksi gue. Oh, bisa. Gue pikir salah prediksi cuy. Ini dia. Nah, beneran nih kan disepak ya kan. Beneran di sepak. Oke, kita jemput bah kamu. Memang si bangsat memang. enggak diberi. Oke. Ngespak anjir. Oke, kita ngespak bang. Kita ngespak. Nih, ngespak nih. Rasakan itu sepak ya. Mantap enggak tuh. Rasakan ngespak anjir. Anjir, macam Akagi, cok. Macam Akagi tapi badannya Amagi, anjir. Oke, let's go. The heck, anjir. Sepak, bang. Dudus, akhirnya pertama kali sepak. Cheers dulu, bang. Bang saya tepak ya bang ya, nyari red off-nya dia pun nggak bisa cuy. Udah itu saja, langsung kita gas elite 2 nih. Elite 2 ya kan. Oh ya, dan ini nanti ini ada bannernya juga nih, si siapa namanya, kenek angkot yuk. Oke, kita 3-3 saja. Wah, kalau naikin lagi 294% ya, costnya 4 ya, lumayan ya. Oke, kita ini dan ternyata gua masih belum punya ini nyembang. Ya udah, kita coba hashtagnya. Anjir. Tawa anjir. Ini amat. Oke, kita coba ya. Kekuatannya itu kayak gimana? Sorry ya kalau ngelag-ngelag ini. Kita dua biar enggak terlalu laju. Oh, ternyata resis anjir. Nah ini dia, kita lihat nih. Wih, oh lingkaran dia cuy, lingkaran ya. Wih, 1169%. Buset. Kita tambahkan dengan si, apa tuh? Wow, bisa kayak gitu. Oke, kita coba kekuatannya kayak gimana. Wanjai.
Buset. Buset. Ini untuk lawan bos. Gokil nih cuy. Lawan bos. Lawan bos gokil sih. Lawan bos gokil sih. Apakah dia meta di PvP? Gua enggak tahu. Kayaknya sih meta mungkin di PvP mungkin. Oke guys, mungkin hanya itu saja dari video gacha hari ini. Ini pertamanya kali gua spek langsung sisa 78 cuy. Udah itu saja. Thanks udah nonton ini. Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini. Apakah kalian bakalan spak juga atau enggak? Ini wajib sih di spak. Soalnya dia DPS anu ya kan, DPS buat mystic dan juga ini wipeable juga ya. Oke, okay, bye.